Cek. Balik lagi di Grab ada di mana? Grab ada di sini dong. Kali ini Grab lagi melakukan project. Kalian tahu sendiri bahwa HP ku yang merekam food vlogger about Bali, kemudian beberapa video-video perjalanan di Bali dan foto-fotonya is gone, hilang, dicolong. Dan ini adalah salah satu ajang buat balas dendam supaya nanti aku punya video baru yang nampak tilas dari sisa-sisa atau dari hal-hal yang pernah aku lakukan di Bali dulu, dan aku ngasih review dengan kamera yang lebih proper gitu guys. Jadi selamat menyaksikan, thank you for watching, dan saksikan. Oke guys, ini bisnya yang warna merah, bis Gunung Harta siap membawaku untuk pergi ke Bali. Yuk kita naik bareng-bareng. Dan ini penampakan kursinya, kursinya cukup enak buat tidur, namanya sleeper bus ya, jadi bisa selonjoran dan bisa semi tidur gitu, membuat kehidupan malam kita atau istirahat malam kita nanti nyenyak. Sehingga pas sampai di sana nggak capek-capek banget gitu guys. Di sini juga ada USB dan bisnya ini ada seatnya dua-dua, terus ada 8 baris ke belakang, 8 baris kursi. Cukup nyaman untuk melakukan perjalanan jauh dari Solo ke Bali selama 13 sampai 15 jam ke depan guys. Dan tenang aja, di sebelah kiri ada sebuah toilet kecil buat buang air kecil kalau kalian kebelet gitu. Aku pesen habisnya ini H-1, jadi dapat kursi sisa yang paling belakang, but it's okay karena ini cukup nyaman buat ditiduri. Dinaikin maksudku, jadi perjalanan kita nggak akan mabok perjalanan, dijamin sih. Di sini ada selimut juga, ada bantal kecil buat nyenderin kepala, dan juga ada gorden yang menghilangkan sinar matahari dari pandangan gitu guys. Dan ini penampakan dari atas bis, ada agen Setia Budi. Bisnya udah mulai berangkat dari Tirtonadi nih guys. Belakang itu kan terminal Tirtonadi ya. Kita berangkat lewat jalur Sragen. Kayak aku pas trip Soli dulu. Kalian bisa lihat videonya di short. Ada trip Soli. Aku dari Solo ke Bali naik motor. Kayak gimana tuh, kamu bisa lihat dan cek videonya. Di link di atas juga bisa. Kita dikasih sebuah snack buat ganjil perut, jadi misalkan kita belum sempat makan, jadi ada pengganjilnya. Jadi ini kita dikasih sebuah kupon buat makan malam guys. Di sini kita makan malam di sebuah restoran yang sederhana untuk para penumpang bis Gunung Harta. Kayaknya mereka udah bekerja sama gitu. Ini kita mau naik ke lantai atas karena servisnya ada di lantai atas dan makanannya itu prasmanan, boleh ambil sepuasnya. Ada yang dibungkus, ada yang makan di tempat, boleh banget. Jadi makanannya itu apa aja, ini kita liatin, ada nasi, terus ada sop, itu ada
Terus ada ayam kuah kuning, terus habis itu ada semacam terancam dan juga lalapan. Perjalanan di malam hari sangat tenang, tapi hujannya deras banget, guys. Kayaknya semua orang udah pada tidur, jadi kita akan tidur sambil menunggu sampai ke pelabuhan Ketapang, gitu ya, guys. Oke, guys, ini sudah jam setengah dua malam. Gak kayak dugaan ya, kita biasanya naik kapal itu subuh, tapi ini tengah malam. Mungkin karena kita naiknya via tol, I don't know why. Dan kita udah sampai di Pelabuhan Ketapang, siap-siap untuk nyebrang di Pelabuhan Ketapang di tengah malam ini, di puasa-puasa ini. Jadi tadi dikasih kopi satu, suruh nyeduh buat sahur, dan ya kayaknya kita dikibulin buat lihat lumba-lumba supaya turun dari bis. Padahal emang ada gitu lumba-lumba di sini gitu. Lihat, ada nggak? Nggak ada lah. Sih sampai di Bali. Udah sampai di Bali, dan ini ada daerah Tabanan, guys. Jadi kita menuju ke daerah Denpasar untuk ke pool terakhirnya gitu. Jadi sambil pagi-pagi buta begini menikmati sunrise yang cukup indah di pagi hari, kita melihat juga ciri khas di Bali yang rumahnya banyak banget ukir-ukiran dan juga hiasan yang sangat alami. That's my favorite.
Okay, guys, sudah sampai di pool dan ini adalah awal mula dari perjalanan Great Napa Tilas di Bali. See you in the next vlog. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See ya.